Welcome to my YouTube, Miss Netty. Hai guys, jadi Miss Netty kali ini ada di bandara, mau pergi ke Surabaya. Dan ini ada keluarga besar Miss Netty. Jadi kita mau liburan Imlek ke Malang, tapi kita hari ini tujuannya ke Surabaya. Jadi ikutin Miss Netty terus ya, dadah. Jadi guys, kayaknya bandara ini full ya, banyak orang mau liburan atau mungkin pulang kampung ya. Nah, pesawat kita itu jam 7, kita udah selesai proses di bawah itu, kita lagi di ruang tunggu. Nah, jadi itu ada kejadian ya guys. Nah ya, dan itu memang dua kejadian yang buat saya agak emosion. Kenapa? Pertama, tas saya ketinggalan ya, Pak Su. Ketinggalan tas saya, isinya di situ ada makanan saya. Terus yang kedua, ya tuh adik ipar, anaknya waktu mau check in harus menunjukkan kakak dan kakaknya nggak bawa. Untung masih ada tersimpan filenya. Kalau tidak, dia tidak bisa berangkat. Oke, jadi doakan Miss Netty dan keluarga besar sampai dan selamat di tujuan. Ya, nanti kita destinasinya itu ke Surabaya dulu dan perkiraan jamnya itu nyampe jam 8.55. Oke, moga cuaca cerah, semua dipermudahkan. Oke, dadah. Popo, Popo mau kemana? Mau liburan. Liburan kemana, Po? Malang. Kemana? Bawa siapa aja nih, Po? Satu keluarga. Satu keluarga. Keluarga. Hey. Dedek Ben mau kemana? Dedek Ben mau liburan tuh. Tuh. Dedek Ben mau liburan tuh. Mau liburan. Aduh, nangis. Nah, oke. Okay, jadi kita sudah mau boarding. Ya, bentar lagi kita naik pesawat. Jadi aku sudah sampai di Surabaya. Jadi aku baru landing. Alhamdulillah landingnya itu sangat soft ya. Thank you CityLink. Mungkin kamu mau endorse aku? Oke, jadi hari ini jadi setelah ini kita mau mungkin cari makan dulu ya, karena sudah lapar. Kita lagi tunggu penjemputannya. Jadi ikutin terus vlognya. Dadah. Nah guys, kita udah sampai di tempat makan, yaitu soto ayam cak apa ini? Cak Har tuh. Nah, jadi kita sudah sampai di Soto Lamongan Cak Har. Ayo ikutin yuk. Nah guys, jadi kita sudah pesan makan ya. Jadi kalau di sini itu dia hanya menyediakan satu menu aja, yaitu soto ayam. Mari kita coba ya, apakah berbeda dengan soto ayam yang ada di Pontianak? Cekidot. Oke guys, jadi ini soto ayamnya ya. Soto ayamnya, jadi nanti kita coba. Kayaknya sih kelihatannya sih enak sih dari kaldunya ya. Enak. Enak-enak, buka cabang di Pontianak aja ya. Jadi habis makan kita apa namanya? Habis makan kita mau pergi jalan lagi ke Tunjungan Plaza karena belum bisa check in ya guys. Jadi ikutin Miss Netty jalan-jalan ke mall. Dadah. Nah, akhirnya Miss Netty sudah sampai di Tunjungan Plaza ya. Jadi sebelum kita check-in ke hotel, kita jalan-jalan dulu ke mall ya. Nanti ikutin Miss Netty terus, kita lihat mau shopping apa nanti di dalam mall.
jadi udah sampai jalan ya guys. Jadi sekarang kita mau menuju ke hotel. Nah hotelnya itu dekat banget dengan mallnya. Jadi nyampe di hotel kita mau langsung istirahat. Ciu. Kembali lagi, jadi tadi kan habis dari Tunjungan Plaza, benar kan? Nah tadi habis dari Tunjungan Plaza, kita pulang ke hotel. Nah ini sudah pukul 6 sore ya, jadi tadi nyampe di hotel kita istirahat sebentar, mengumpulkan tenaga kembali. Nah ini kita lagi tunggu jemputan karena kita mau makan bebek Sinjai ya. Jadi itu terkenal di Surabaya, jadi olahannya itu bebek goreng gitu. Jadi kita mau bawa keluarga besar makan bebek goreng. Nah ikutin ya nanti ya, kita lihat seperti apa bebek goreng itu, apakah enak atau tidak. Mari ikutin terus. Ciao.